Sikap manusia di dalam merespon pujian ataupun celaan. Yang pertama ini yang paling banyak ya, senang bukan dipuji dan marah dicela. Yang kedua, marah kepada orang yang mencela tapi bisa ngempet. Nomor tiga ini yaitu menyikapi sama terhadap orang yang ngajak dan yang memuji. Tidak susah kalau dicela, tidak senang kalau di
suci. Tapi ada tanda-tandanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Wa alamatuhu. Tetapi tanda-tandanya ayyu sawiya, ayas sawiya ya. Tanda-tandanya di atasnya itu ayas sawiya indahu damuhu wa ma yifu. Jangan bilang maaf bagi saya sama yang memuji mencela. Lihat dulu tanda-tandanya. Iqa ala ya cinta yang tak orang nemu sama wong finasin dalam hati ni wong kis-kis polan ini milang-milang abot ya yang merasa berat lidami marin wong kang nyacat indah takwilihi nalikane nyuwe akene itu memperpanjangnya dawa akene dan al julu sing lunggu indahu oneng sadinge wong aksara kelawan nabi akeh mimma dinimbang istisqa ya jidukan nemu sebab wangku ikma filmatin dalam wongkan memuji. Tenger-tengere kita menyikapi sama yang memuji dan yang mencela ialah kalau orang yang mencela itu berlama-lama duduk dengan kita, sikap kita itu sama, tidak keberatan ya. Seperti kalau yang memuji kita itu juga duduk berlama-lama gitu kan. Tapi umumnya kan masih sebel wong ini tak muli-muli padahal dia tuh kan nyajat saya kan begitu. Kalau sudah bisa tidak keberatan ya yang nyajat itu duduk lama-lama dengan kita mengel-mengel itu. Enggak-enggak-enggak yang malah ditinggal pada sebuah yang berikutnya wa ala yajida lan yang orang nemu sapa wong sapa insan ya finasi dalam dirinya insan ziyadatan hazatin ing tambahe gumreka wa nasadin lan semangat fi qodai hawa ijil madhi yang dalam nekani kira-kira kebutuhannya orang yang memuji pokoman yang dalam dukure semangat ya jidukan nemu sopo insan wa inma dikodohi hajati dami yang dalam nekani hajati wongkang nyacak. Kita ingin membantu hajatnya orang yang nyacak persis sama seperti ingin membantu hajatnya orang yang memuji. Lihat ya, Mariono pilpres, pilgub, pilbub, nek wis dadi, ayo. Kalau sudah jadi dia mau membantu siapa? Mesti orang yang apa? Yang memuji, namanya tim ses, tim. Yang sukses tadi kadang dikelancarno, kadang diumrohno. Karena memang dia orang baik betul bisa makan ya. Yang dulu nyacat, yang memuji itu dianggap visi kami sama-sama dibantu. Nah itu namanya baru sikap adil. Tapi angel ya. Walaya guna wanita warana apa ing kita uzrani mutusi wong kang nyajat
an madrisi saking madrisi insan iku hawana lawi enteng halinya dasi insan mining kita ilmati tinimbang mutusi onggang memuji gitu ya. Kalau yang ngajar kok kemudian dia itu pamitan, wah dia berarti seneng ya, merasa ringan hatinya. Seharusnya sama, yang memuji pahit pamit ya, yang menyajat juga pamit itu harus disikapi sama. Walayan gunawannya dorono apa mutul madihi matine wong kang memuji kalau mutriyi kan banget oleh muji lalu mari insan iku asyadda lewe banget apa nini kayatan oleh nyatoni pikirin dalam hati ini insan min mati zamit ini bang mati ini wongkan nyacat yang nyacat mati yang memuji mati itu disikapi sama, tapi mesti umumnya ya lebih berat rasanya ditinggal mati para pemujinya tim sesi. Makanya kalau sudah jadi itu yang menjadi pemimpin semuanya, baik yang memilih maupun yang tidak memilih, kita dirajini bodo lah rakyat itu yang uno sing milih gak dipilih sing milih dan yang tidak milih itu kalau presiden sudah jadi harus sama-sama menghormati. Lah kok masih demo terus itu sebenarnya ya. Ya. Tidak adil. Pilihan itu kan hanya proses untuk mengangkat pemimpin. Tapi pemimpin jumeneng wis dadi harus taat semua gitu. Ojo masih gremeng. Selanjutnya wa alaikun alainin da orang apa gomu susai insan di musibatil mati lawan musibah wong kang memuji amalan perkara ya naluhu ya nalu kaya nalu bu ya nalu ada hunya amalan berkoro ya nalu kangen berkoleh sopa insan ku ingat min adai saking biro-biro musuh insan ikut sarwa wiyake imat inimbang susah ya gunungkan mana pemar di musibah di zaman lawan musibah yang gak nyacat. Jadi kata yang memuji terkena musibah itu tidak lebih susah daripada kalau musibah itu menimpa orang yang nyacat ya. Baru sama susahnya gitu ya. Yang dulu nyacat kena musibah ya harus kita susah. Yang muji kena musibah kayak kemarin tim ses dari Jawa Timur ya apa itu? Kecelakaan kan? Ini tol Cipali itu ya mesti susah tapi susahnya harus sama kalau yang celaka itu orang yang nyacat. Wala takuna langendo rono apa zalatul matihi keplesete wong kang memuji
Ika kabala wendeng ngalakal bihi ingatasi atini insan wafi aini dan in dalam pandangan insan minzalati zami tinimang kepelesetan wongkang nyacat. Orang nyacat itu tersangkut korupsi ketanda pokok KPK. Itu harus prihatin juga sepertinya kalau yang ketangkap itu yang melong itu. Pamah makhofa maka semongso-mongso enteng sopa azam wongkang nyakat ala kebina resi hatini insan karena kofa kaya oleh enteng sopan mati wong yang memuji wastawa yang kodur sopo zam dan mati minggu lewatin jangin setiap segi bakat nala mongga teman-teman berkoleh sopo insan dirubah dan ikilah pangkat istiwa yaitu keadilan. Tapi wama abadana lang alangkah jauhnya ya. Memang ini piye? Wama utawi dawa sewiji-wiji iku abadan ngedhuake apa ma dari kamu kan istiwa. Maknane alangkah jauhnya bisa bersikap sama. Wama asyad dalam alangkah beratnya buing istiwa ala kulubi nada sehati waksarul ubadiyat aibadiyat waksarul aibadi tetapi akan kepon kawula manusia iku farhuhum utawi bungai aksarul ibad iman dikirnasi kelawan memuji ni menungso lalu maring aksara iban iku mustabutanun disimpen atau farah fiturbin dalam hati ini aksara iban gitu kan. Jadi kalau dipuji orang itu rasa senangnya disimpen terus dari langilah. Wahu mutawi aksarun ibad ikunaya syuruna orang pada berdua orang rumong sosok aksarun ibad hai surah yang tahinuna sekiranya orang menguji sosok aksarun ibad anfusawam indirina aksar yadil alamat kalau ikhlas tondo-tondo tadi tondonya itu sama sikapnya sama kepada orang yang memuji ataupun yang ngacau. Kalau sudah dites itu lulus baru dia tak menyempatkan diri ya dengan pangkat istimewa. Baru bama syauro lan terkadang ngeroso sopan abidu wongkang ahli ibadah bima dikabit lawan condongnya hati ini ambil inal matihi maring wongkang memuji dunan tapi orang wongkang nyacat wa syaitanu nawi syaitan iku yuhasinu milang-milang bagi sama syaitan lalu maring al-abid dalika menggono-menggono yamilu kolbulu ya bagus itu sampean itu condongnya kepada yang memuji gitu ya itu setan wayak dulu ngecap sopo setan azamu tewongkang nyacat
ikut asal teman-teman maksiat durhaka sapa anda Allah yang bisa Allah bimazam matikan kelawan nyakat siro wal madiru dewangkan memuji ikut atau teman-teman taat Allah yang bisa Allah bimazikan kelawan memuji siro pakai batu sawi untuk hal yang kaya ngapa madak nasiro kaya nama antara ini zamgar mati ini kata-katanya setan ya. Ingatan itu maksiat yang memuji itu to'at masa dipadak no katanya setan wa inna mastis balu ga angin besar tapi keberatan niro ya rosu abad itu keberatan lizami maringongkan ngajak ikum inadri disangke agomo al-mahdi kang murni, ini katanya setan juga ya. Jadi kau keberatan orang yang ngajar itu termasuk agomo katanya setan. Makanya supaya dipelihara itu. Wahuna nanti dalam kene. Wahuna atau hada. Wahada nabi iki. Kalau setan ya. Iku mahdud talbisi melulumi atau semata-mata mengelabui itu mengelabui wainal abidah berkesan temennya wongkang ahli ibadah iku ala tafakir ramon mikir-mikir sama abid ahli wongkong ngerti sama abid an abid nasi sa temennya iku dalam menunjuk sopuk manwong irta kapa kang ngelakoni kaba iral maasi ing pira-pira gedene maksiat aksar kang dewe akeh mimma dene mang perkara irta kapa kang ngelakoni sopan damo kang nyacat pi mazambatin dalam nyacat api suma indah dari satu menit api ikulah yastas dulu orang keberatan sama api tuming mandir takabah walayan biru dan orang Melayu orang menghindar sama api anu daging mandir takabah. Jadi setan itu enggak betul kalau dia bilang katanya orang yang menyacat itu orang yang maksiat, maka harus kau benci. Sekarang coba lihat. Di luar orang nyacat kamu, banyak orang yang melakukan itu so gede. Apakah kau keberatan kepada mereka? Umumnya tidak, karena mereka enggak nyacat kepada kita gitu. Bayar kamu dan ngerti Bapak Abid anna lemah dihak satu menit yang satu menit orang memuji ala lima dahaya kang wis memuji itulah yakhlu orang sepi sama mati an madam mati berihi saking nyacat liane si Abid. Yang nyacat kamu itu juga nyacat orang-orang lain kamu. Tapi ketika dia nyacat selain kamu, apakah kamu membenci dia? Seperti kalau dia nyacat dirimu. Enggak kan ya? Membencinya karena dia nyacat diri kita. Tapi kalau dia nyacat orang lain, malah kita kadang-kadang kepolok gitu ya. Gitu. Nanti enggak. Tidak benar alasannya setan. Jadi kembali kalau kita dicacat orang itu berarti kita dikirim apa? Pahala. Kita harus terima kasih.
Walaya jidu tapi orang nemu sopo abid fi nafsi di dalam hati ini abid nufrotan ing geting atau geting itu seni apa benci ya anhu saking Zangin al-Madih Bimadam Madih dari kelawan nyacat liane insan kama ya jidu kaya oleh nemu sopa ambil kok insan terus jadi liane insan ya kama ya jidu kaya oleh nemu sopa insan Bimadam Madih nafsi kemarin nyacat dirine dirine sopa abid jadi kalau dia menyacat orang lain mestinya dia harus marah seperti ketika dia nyacat dirinya walau mazaman itu utai nyacat min haisu anna saking sekisah temani mazaman itu maksiat ikulah takhtalifu ora berbeda apa mandaman bagian nyacat dirinya dan nyacat orang itu sama-sama maksiat ya seharusnya begitu ya yang kunang langit ono sopo huwa si abid ikal mazmu mawongkan dicacat al-gheru atau liane abid Faizan mungkin menikahnya iki-iki Latak talifu ya. Al-abidul mahluru utawi wong ahli ibadah kang tertipu Inasihi Maring dirini abid Iku yang dobu bendu sabah abid wali halalu dan marin bahwa ni nafsu ni abid iku yang ta'idu iku yang ta'idu ngempet ngempet siapa abid jadi dia tuh marahnya karena yang dicacat itu dirinya sendiri bukan karena dia nyacat tapi karena nyacat dirinya sendiri cuma yang nasihatan atau disatuan nasihatan itu yukhayyilu memberi khayalan